Kita geng kita, this is Liga kita. Support kemana-mana, this is Liga kita. Sorak bola, ikut suka demi Liga kita. Berita terkini. Malaysia mempamerkan kemajuan memberansankan pada malam tadi apabila memintas kedudukan Indonesia. Skuad kendalian Pau Marti memperagakan aksi terbaik lagi-lagi di separuh masa kedua perlawanan sebelum menundukkan Filipina dengan keputusan 2-1. Jaringan cantik pemain tengah Syamer Kuti Aba ditambah dengan sepakan penalti Safawi Rasid telah membolehkan Harimau Malaya Marat ke pentas final. Kemenangan ini juga membolehkan skuad kebangsaan untuk menambah mata ranking FIFA sekaligus memintas kedudukan Indonesia. Kemas kini ranking FIFA menyaksikan kemenangan berdepan Filipina bakal membolehkan skuad negara meraih tambahan 4 mata, 4.48 mata. Hal ini membolehkan Malaysia untuk memintas kedudukan Indonesia dengan 1,112 mata dan menghuni tangga ke-133 dunia. Indonesia kini berada di kedudukan 134 dunia dengan mengumpul 1,108 mata sahaja. Harimau Malaya kini menghampiri kedudukan Gambia yang berada di kedudukan 132, Rwanda yang berada di kedudukan 131 dan Nicaragua yang berada di kedudukan 130 dunia. Malaysia bakal bertemu Lebanon pada aksi final Pesta Bola Merdeka 2024, 8 September ini, manakala Filipina akan ke penentuan tempat ketiga, bertemu Tajikistan. Dalam masa yang sama, Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Pau Marti memuji kesembuhan yang dipamerkan oleh anak buahnya di Bukit Jalil. Skuad kebangsaan sudah berjuang hebat menentang pasukan ke-147 dunia itu, namun jaringan Syamer Kuti dan Safawi Rasid sudah cukup untuk menesahkan kemarahan ke final. Bekas pembantu jurulatih Barcelona B itu memuji karakter yang ditonjolkan oleh anak buahnya di atas padang untuk bangkit daripada ketinggalan. Pau Marti berkata, aksi ini amat susah. Kita layak mendapat keputusan ini, tetapi saya fikir Filipina pasukan yang baik. Mereka sangat berfizikal dan berkualiti. Ia menyukarkan kami membuat keputusan, tetapi kita perlu mengambil keputusan positif daripada aksi ini. Bukan itu sahaja, Harimau Malaya menganggap bahawa pemainnya tidak gugup, namun mencari jalan terbaik untuk mendapatkan jaringan. Saya tidak setuju jika pemain gugup hari ini. Kita diborosi awal, dan ia membuatkan kami bangkit. Pemain cuba mencari jalan terbaik untuk menyerang, kerana kami menggunakan pendekatan berbeza, ujar Pau Marti selepas perlawanan tamat. Pasukan beraksi baik selepas menyamakan kedudukan dan mengawal permainan dengan baik, selain berjaya melaksanakan apa yang dirancang semasa latihan, tambahnya. Saat menjelangnya aksi final Pesta Bola Merdeka nanti, skuad senior Malaysia akan menerima tamparan hebat apabila Afiq Fazal terpaksa disisihkan daripada aksi final nanti. Ini selepas wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam, dia mendedahkan pemain berusia 29 tahun itu mengalami kecederaan lutut semasa Malaysia menentang Filipina. Kecederaan ini memaksa jurulatih Harimau Malaya tersebut memasukkan Noah Alaini untuk menggantikan Afiq Fazal pada minit ke-34. Afiq Fazal mengalami kecederaan di bahagian lutut dan dijangka akan terlepas aksi final Pesta Bola Merdeka bertemu Lebanon di Stadium Nasional Ahad ini. Berita ini juga dijangka meresahkan pengendari Johor Darul Takzim JDT, Hector Bidoglio. Ini kerana Afiq merupakan tonggak penting dalam skuad JDT di bahagian tengah. Situasi ini tidak dibantu dengan beberapa perlawanan yang bakal diharungi JDT selepas tamat kalendar antarabangsa FIFA. Ini termasuk aksi pertama Liga Juara-Juara EFC Elite yang akan menemukan Harimau Selatan dan Shanghai Port FC di Stadium Bora Sepak Putum pada 18 September ini. Itulah ulasan yang ingin disampaikan oleh saya di dalam video kali ini. Jika anda semua suka dengan ulasan dan penceritaan saya, seperti biasa, jangan lupa kongsikan pendapat anda semua di ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton video ini sampai ke minit akhir.